Saya sak tangis kedatangan dua orang pemuda korban begal di rumah duka di Jalan Pesantren Kota Cimahi. Kedua jenazah yang bernama Muhammad Galih Fauzi dan Muhammad Reza Satria tewas usai menjadi korban pembegalan di Jalan Raya Jenderal Sudirman, Kota Bandung, Rabu dini hari. Suasana haru menyambut kedatangan jenazah almarhum Muhammad Reza Satria dan Muhammad Galih Fauzi ke rumah duka di Jalan Pesantren Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu sore. Isak tangis keluarga tak terbendung saat kedatangan jenazah ke rumah duka. Menurut ketua RT setempat, pihaknya mengetahui kedua warganya menjadi korban pembegalan dari pesan grup WhatsApp. Ketua RT mengatakan kedua korban memiliki kepribadian baik serta jarang bergaul di daerahnya. Keluarga merasa sedih atas kejadian yang menimpa anak maupun saudaranya. Pihak keluarga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku pembegalan. Jarang bergaul, diam. Tapi artinya memang dipastikan warga RT 4 ya, ini ya Pak ya? Orang warga RT 4. Untuk kedua korban berarti Pak? Iya. Pak RT sendiri tahu kabar itu dari mana Pak? Oh, saya dapat WA dari teman Nurul Dusol dari majelis, ada foto ini. Tahu-tahu teman saya yang itu si itu katanya kecelakaan katanya. Gak tahu, saya itu telepon ke kakak ke saudaranya. Iya betul, ternyata betul. Yang dua korban ini betul warga dari RT 4 RW 15 Kelurahan Cibabat. Jadi kita sangat berduka cita dari pihak kelurahan dan pemerintah Kota Cimahi beberapa kejadian belakangan. Intinya keluarga ya turun ya sangat sedih gitu ya atas yang menimpa anak atau saudara. Almarhum Muhammad Reza Satria dan Muhammad Galih Fauzi ditemukan tak bernyawa di pinggir Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu dini hari. Almarhum Muhammad Reza Satria ditemukan luka tusuk di bagian dada. Kedua korban diduga menjadi korban pembegalan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.